Selain meninggalkan pesan dan kenangan, mendiang Dorce Gamalama juga meninggalkan sejumlah harta warisan. Namun, karena presenter kondang tersebut tidak memiliki anak kandung, Dorce punya cara tersendiri untuk membagikannya. Dorce Gamalama mempersiapkan semua warisannya melalui notaris. Amelia Mustika, pengacara Dorce Gamalama, sudah ditunjuk sebagai pelaksana dari wasiat yang telah dituliskannya. Dorce Gamalama diketahui memberikan hadiah untuk keempat anak angkatnya, masing-masing berupa rumah.